yang lumayan kecil ini ternyata ada kafe yang kafenya itu ternyata tersembunyi. Nah, kebetulan saya sedang berada di Jalan Menteng Atas, Jakarta Selatan. Kafenya namanya adalah Galans Indonesia. Nah, Galans Indonesia ini menjual berbagai macam burger dan juga kopi. Nah, yang paling menarik adalah burgernya itu dari berbagai macam negara. Ada dari Indonesia, ada dari Turki, Amerika, Jepang, Korea, dan masih banyak lagi. Nah, ingin tahu seperti apa? Tadi sih saya udah ngintip, kafenya tuh kece banget gitu dan cocok banget buat nongkrong. Dan di depannya ada tulisan bahwa semua pegawainya di sini sudah rapid test. Jadinya insya Allah aman dari virus corona. Dan kalau kita datang jangan lupa bawa hand sanitizer dan juga pakai masker. Langsung aja kita ke Galans Indonesia, tinggal belok kanan, nyampe deh. Come on, pakai masker dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Jalan-Jalan Enak. Udah weekend nih, saatnya hunting kafe kece yang menjual makanan yang enak. Dan kalau tahun 2020 harus nyari kafe yang memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Kebetulan gak jauh dari kantor TV-mu, sekitar 15 menit aja naik motor atau mobil, ada kafe yang rekomend untuk tempat nongkrong, yaitu Galans Burger and Coffee atau Galans Indonesia. Tepatnya itu ada di belakang STIE Muhammadiyah Jakarta, tepatnya di Jalan Menteng Atas dalam nomor 1, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, buat Anda yang suka banget barang-barang jadul, di kafe ini ambience-nya itu vintage banget loh. Barang-barang di kafe itu unik dan klasik banget. Ada sepeda, radio, lukisan, lampu, dan semuanya adalah vintage. Ternyata pemiliknya atau owner dari kafe tersebut suka banget ngoleksi barang-barang vintage dan dipajang deh di kafenya. Masya Allah, kreatif banget deh konsep kafenya. Eits, gak cuma konsep kafenya aja loh yang kreatif. Ternyata burger-burgernya pun juga kreatif loh namanya. Karena burgernya itu dari beberapa negara. Ada dari Amerika, yaitu Classic American Burger. Ada dari negara yang punya Hagia Sophia, yaitu Turki. Nama burgernya jadi Southwest Turkey Burger. Lalu ada dari negara dengan drama yang hits dan romantis, yaitu dari Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Nama burgernya yaitu Spicy Korean Burger. Lalu bagi Anda yang suka sushi, yaitu makanan dari Jepang, Galans Indonesia juga memadukan kelezatan sushi dan juga burger menjadi satu, yaitu Japanese Sushi Burger. Dan yang terakhir, ada juga dari Indonesia. Pemirsa, harganya pun dari Rp45.000 sampai Rp60.000 aja. Dan yang paling penting lagi adalah ukuran burgernya itu beda daripada burger lainnya. Karena burgernya itu ukurannya 13 sampai 14 cm pemirsa. Coba burger lain cuma 7 cm, mana kenyang? Kalau di Galans Indonesia dijamin kenyang, higienis, dan halal pastinya. Pemirsa, saya sudah berada di dalam Galans Indonesia. Dan seperti yang saya bilang di awal bahwa Galans Indonesia ini menjual berbagai macam burger dari berbagai negara. Jadi gak perlu jauh-jauh ke negaranya, langsung ke Galans Indonesia aja yang berada di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Dan di sini tuh burger dari berbagai negara manapun langsung bisa kita beli dengan harga yang terjangkau. Nah pemirsa, lihat pas saya disuguhin burgernya, itu saya amazed banget, saya kaget. Karena biasanya kalau burger di kafe-kafe lain, restoran lain itu ukurannya kan cuma 7-9 cm. Nah kalau ini, itu burgernya tuh besar banget, yaitu 13-14 cm. Wow, bener. Jadi buat Anda yang lapar dan doyan burger, pas banget nih harus nyobain di Galans Indonesia ini.
Dan ini saya pesen 5 burger dan 5-5-nya dari beda negara. Nah, saya mau ngasih tahu ke pemirsa satu-satu. Nah, yang pertama ini dari negara kita sendiri, yaitu Western Indonesian Burger. Tuh, lihat kan ukurannya yang saya bilang tadi. Bannya itu besar banget tuh, 13-14 cm. Lalu ada ini, salah satu yang direkomendasi sama ownernya, yaitu ini adalah Southwest Turkey Burger. Tuh. Pemirsa, selain burger dari Indonesia dan juga dari Turki tadi, ada yang rekomen lagi, yaitu ini dia. Bagi Anda yang suka banget nonton drama Korea, wajib banget ini karena ini adalah spicy Korean burger nih. Tuh. Dan ukurannya besar. Lalu ada ini. Classic American burger nih. Aduh. Ini wanginya aja pemirsa udah kecium banget. Karena ternyata pemirsa ini semua tuh dari beef patty dan beef patty-nya itu dari wagyu. Jadi pasti daging wagyu itu dibuat steak enak, apalagi dibuat burger lebih enak. Dan yang terakhir ini dia pemirsa, yaitu nah ini beda daripada lainnya karena di atasnya di wrap atau dibungkus dengan, ayo bagi pecinta seaweed atau rumput laut pasti tahu kan, ini rumput laut, ini sehat banget. Dan ini, oh ini adalah Japanese sushi burger, ini dari Jepang karena di wrap pakai tadi pakai seaweed dan juga di dalamnya masih banyak lagi beef patty dan masih banyak lagi, pokoknya ini tuh. Dan burger di Galans Indonesia ini benar-benar tebel, nggak, dan nggak cuma tebel, isinya itu benar-benar banyak banget dan mantep banget gitu. Pokoknya bagi yang lapar suka burger, aduh harus langsung makan di sini karena porsinya tuh jumbo dan harganya tuh terjangkau banget pemirsa. Nah sekarang saya mau makan dan katanya yang rekomend itu ada 3 pemirsa, yaitu yang Turki, lalu yang Korea dan juga yang Amerika. Nah saya bingung yang mana yang mau saya makan, tapi karena saya lagi suka nonton drama Korea, kayaknya yang spicy Korean burger aja kali ya ini. Nah tadi saya udah cuci tangan dan udah pakai hand sanitizer lagi biar lebih bersih, jadi saya mau makan. Nah ini pemirsa, tuh yang saya bilang tadi, tuh isinya, wow. Tuh, burgernya besar, dan lihat tuh, patty-nya itu dari wagyu, dan ada dagingnya lagi, dan tuh, bumbunya, lihat tuh, sausnya tuh bleber kemana-mana. Kita coba ya, nah kalau makan burger ini, harus pakai 2 tangan gini biar mantap. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai bleber-bleber. Tapi ini rasanya pemirsa enak banget. Beef patty-nya itu benar-benar empuk banget. Dan ini spicy karena memang bumbunya tuh agak lebih pedas gitu. Enak, ini lebih ke manis, asin dan juga pedas. Pemirsa, selain tadi burger Korea atau spicy Korean burger, ternyata ada yang direkomendasikan lagi sama ownernya, yaitu ini dia Southwest Turkey Burger. Nah ini pemirsa, tuh ini kelihatan banget, ini ada kuning gitu, ini cantik banget tuh. Nah burgernya juga bertumpuk atau tebel banget. Nah ini bedanya daripada lainnya, yaitu menggunakan mustard. Nah mustardnya ini itu manis pemirsa, jadi mustardnya beda daripada lainnya karena manis atau sweet. Dan di dalamnya itu ada daging dari Turki dan juga burgernya atau patty-nya itu pemirsa, daging patty-nya itu dengan menggunakan daging wagyu. Nah saya suka banget wagyu karena wagyu itu udah enak, apalagi dibumbuin. Nah yang bumbuin itu benar-benar koki yang benar-benar ahli dalam membumbui daging ini, jadi pasti tambah enak. Wagyunya udah enak, apalagi dibumbuin. Dan ini nggak cuma daging aja, ternyata bagi pecinta bawang bombay ini di dalamnya ada caramelized onion, jadi bawang bombaynya itu udah di saute gitu, jadi enak banget pokoknya. Dan ini tuh
gede juga, karena yang seperti saya bilang tadi bahwa ukuran burgernya beda daripada lainnya, 13-14 cm. Dan saya mau nyoba. Dan kalau makan burger itu memang resikonya bleber-bleber, tapi itu kenikmatannya di situ. Oke, kita coba ya. Ini yang Turki. Tuh. Pemirsa lihat tuh. Wah. Masya Allah gede banget ya. Tuh. Nah, di Galans Indonesia ini dagingnya nggak pelit. Lihat tuh. Dagingnya nggak pelit. Dan tuh. Masternya, sweet masternya tuh nggak pelit. Banyak banget. Jadi dijamin ini bakal kenyang banget deh. Wuh, sampai jatuh. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini perpaduan mustard, onion, daging, luar biasa. Ini terus di dalamnya, di mulut saya tuh pas digigit pertama tuh, aduh enak banget, melting banget. Pokoknya enak banget. Dan ini ada pedes-pedesnya lagi, tapi pedesnya itu dia lebih kayak bumbu barbecue gitu pemirsa. Jadi ada pedes dari black pepper sih, ini lebih pedes dari black pepper. Kalau tadi kan pedesnya lebih pedes manis, kalau ini pedesnya lebih ke black pepper gitu, tapi enak. Dan ini pemirsa masternya, biasanya kan kalau mustard-mustard di burger lain tuh agak pahit, saya nggak terlalu suka. Tapi ini karena sweet mustard atau mustardnya manis, jadi pas banget namanya, memang manis banget dan ini enak. Mantap banget nih pemirsa. Gede banget. Nah, saya mau nyobain yang lain ya. Nah, habis ini saya mau nyobain yang Japanese sushi dan juga Americano. Jadi, bagi penasaran, tetap nonton Jalan-Jalan Enak di Galans Indonesia. Jangan pindah channel ya.